Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku. Salam Rantowers. Ya, saudaraku, kembali lagi di channelnya Arsanda Tia, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Di video kali ini memenuhi janjiku di video berikutnya ya, yang masih mengenai Snowy, kucing. Kucing hibah yang dikasihkan sama Om Anton ya, bakal memandikan. Alhamdulillah cuacanya juga nggak terlalu buruk ya, karena beberapa hari Jakarta itu dari pagi sampai malam hujan deras, dan alhamdulillah ini cuacanya juga lumayan mendukung lah, walaupun nggak terlalu panas banget, tapi cocok untuk menjemur si Snowy ya. Seperti saudaraku lihat di video sebelumnya atau tadi cuplikannya ya, Snowy keadaannya memang sangat memprihatinkan. Jadi matanya belekan, pilek, bulunya amat sangat kusut, beberapa ada yang menggumpal ya. Nanti kalau memang nggak bisa aku kembangin tuh bulunya, mungkin terpaksa aku potong yang benar-benar gimbal itu aku potong ya. Yaudah yuk, sekalian nih aku mau ngasih tahu ya bagaimana cara untuk memandikan kucing yang mungkin galak atau mungkin kasusnya seperti Snowy, kucing hibahan dalam posisi dia udah besar ya. Semoga sedikit informasi ini bisa membantu saudaraku yang mengalami hal yang sama ya, yang mungkin kerepotan juga memandikan kucing dan selalu membawanya ke pet shop, mahal lah pastinya ya. Yaudah yuk kita ke depan, aku mau nyiapin bahan-bahannya untuk mandikan Snowy dan juga keperluan serta alat-alatnya. Tapi saudaraku yang sudah sering nonton, jangan lupa buat di subscribe, like, komentar, dan share channelnya Arsanda, vlognya anak rantau, vlognya anak kos di Jakarta. Kita ke depan yuk, ganti baju dulu ya. Ya saudaraku, aku udah ganti baju ya. Maaf nih kalau ada yang komen kurang sopan, memang kalau aku memandikan anak bul, kalau enggak pakai baju malah ya. Jadi aku pakai ini biar agak sedikit sopan dan enggak dikomplain sama kalian. Jadi saudaraku, untuk bahan-bahannya atau alat untuk yang buat mandikan si Snowy, yang pertama aku pakai ini sunlight. Ya kenapa aku pakai sunlight? Ada yang komentar katanya kurang bagus-bagus. Jadi ini bukan tiap mandiin aku harus pakai sunlight juga. Jadi sunlight ini tujuannya untuk melunturkan atau ya melunturkan kerak-kerak yang ada di bulu, seperti kayak si Snowy tadi parah kan ada yang menggumpal. Aku pakai ini sunlight, bisa dipakai bisa enggak ya, udah nggak usah komentar. Terus aku pakai sampo-nya juga sampo yang biasa aku pakai. Kalau kalian punya budget lebih, kalian juga bisa pakai sampo khusus untuk kucing. Yang penting juga ada sikat untuk menyikat bulu-bulu ya, yang bener-bener kotor banget si Snowy. Sikat, terus kanebo, aku pakai kanebo tuh jadi untuk menyerap air yang ada di bulu untuk pertama kali. Jadi memang dia keringnya maksimal, dan pastinya ada handuk ya. Oke, kita mandikan Snowy sekarang yuk. Ya saudaraku, untuk memandikan pertama kali ya buat kucing yang baru direscue seperti Snowy, atau mungkin kalian dapat hibahan yang kalian belum tahu karakter kucingnya, alangkah baiknya kalian taruh kandang seperti ini ya. Nanti kita lihat bagaimana keadaan Snowy pada saat dimandikan ya. Dan jadi nanti aku memandikannya juga pakai selang ya. Jadi aku guyurin dari atas seperti ini ya. Nanti aku lihat nih gelap-gelap. Aku lihat keadaannya Snowy gimana. Kalau dia memang kalau dimandikan tenang ya, nggak berontak, mungkin nanti bisa pelan-pelan aku keluarkan saat aku kasih dia sabun. Oke. Thank you.
Saudaraku, ternyata Senowi waktu dimandikan dia tenang ya, jadi nggak tahu yang berontak banget, ini tak akan menyebarkan. Jadi aku harus memandikan dia, mengasih sabun dia. Yang pertama aku pakai sabun dia, sebenarnya kayaknya memang benar-benar rontok semuanya. Nah, semoga dia juga nggak berontak ya. Senowi, ya, mandi. Ya saudaraku, kalau sepertinya Snowy nurut tidak terlalu berontak, makanya nanti bakal aku keluar dari kandang. Mudah-mudahan aman, tidak ada apa-apa ya. Ya saudaraku, Snowy udah aku mandiin pertama tadi pakai sunlight, habis itu pakai ini sampo ya. Terus dia sempet rewel, makanya aku kandang. Sekalian aku bakal potong bulu-bulu yang menggumpal atau yang gimbal ya. Karena memang ada beberapa ini bulu-bulu yang gimbal dan ternyata Snowy itu kena jamur parah di tubuhnya. Mungkin nanti kalau memang udah keadaannya sudah memungkinkan, dia bakal aku potong. Jadi bulunya aku gundul biar bisa tumbuh sehat lagi ya. Oke, kita potong bulu-bulu gimbalnya. Ya jadi saudaraku bisa dilihat ya nih bulu gimbalnya, jadi nggak bisa terurai karena dia udah terlalu lengket, mungkin karena udah terlalu lama nggak mandi juga, makanya beberapa ini apalagi di bagian ekor banyak banget yang gimbal. Udah aku lanjutin dulu, abis itu nanti kita langsung proses waktu dia aku potong kukunya, bersihin kupingnya, sama diandutin. Oke. Ya saudaraku, tadi udah prosesnya udah selesai ya, dari mandiin si Snowy, sekarang lagi
ya, tadi udah dikane gue juga, makanya dia biar hitam. Nanti di sini kita potong kuku ya, semoga dia nggak rewel, nggak kotak, karena kukunya bener-bener panjang. Banyak ini, pokoknya aku nanti kalau ini udah ini apa? Berapa hari tinggal di sini, Sloy? Nanti aku bakal potong potong kuku dulu ya. Kukunya dipotong ya. Biar cakep ya. Dimarahin bu guru gimana di sekolahan? Oh, sebenarnya kukunya panjang ini, ini nggak pernah dipotong ya, gimana tuh? Tinggal dikit, ya. Tinggal dikit. Ini berjemur ya. Cakep itu, udah nggak melelehkan matanya ya. Kita dikasih obat ya. Kita pakai obat ya, mana yang belum? Ini ada kelewatan nih. Cakep. Ya, saudaraku, Snowy udah selesai mandi ya, tinggal dijemur. Tapi sayangnya udah kelar mandinya, cuacanya nggak ini, jadi mendung redup, tapi hawanya hangat panas. Snowy. Ya saudaraku, alhamdulillah akhirnya selesai juga aku mandi Snowy. Jadi memang awal-awalnya waktu kena air pertama kali dia agak-agak berontak ya. Jadi tips, waduh, sok-sokan tips. Jadi tips ini buat saudara-saudaraku yang dapat hibahan kucing, kita belum tahu karakternya bagaimana. Posisinya kita dapat hibah yang gede ya, apalagi kucing rescue kayak si Snowy. Alangkah baiknya untuk pertama kali mandi, kalau ingin memandikan sendiri, dikandangin dulu. Ya, karena kita nggak tahu nanti dia berontak atau dia lari atau gimana. Pelan-pelan ya, habis itu kalau memang kita masih belum yakin, kita ngasih sabunnya di dalam kandang aja nggak apa-apa. Oke. Dan kalau memang punya budget lebih, bisa kalian bawa ke pet shop buat grooming. Nah, untuk bahan-bahan tadi ya atau peralatannya sudah saya jelaskan, mulai dari sabun cuci piring kayak Sunlight, sampo yang bisa aku pakai, Kanebo, sikat, handuk ya. Alasannya udah aku jelasin ya, kenapa aku pakai Sunlight, kenapa aku pakai shampoo yang ini, dan kenapa aku pakai yang bahan-bahan yang lainnya udah aku jelaskan di video tadi. Dan ternyata si Snowy itu jamurnya banyak di tubuhnya ya, kayak jamur basah gitu ya, pokoknya kayak bintik-bintik merah lumayan banyak. Nanti kalau dia memang udah mulai terbiasa dengan lingkungan di sekitar sini, aku bakal potong si Snowy. Ininya bakal aku potong. Terus nanti aku juga fokus ke perawatan mata dia, pileknya dia, dan kayaknya dia perlu obat cacing. PR lah pokoknya ya. Ayo kasih saran masukannya buat si Snowy biar bisa cakep lagi di
Sinowi kan jantan nih, biar bisa bulunya bagus lagi ya. Kalau bisa jangan yang mahal-mahal lah, kasih tipsnya yang kelasnya anak kos atau yang budgetnya minim ya saudaraku. Oke, terima kasih saudaraku sudah menemani aku mandikan Snowy hari ini ya. Yang lagi puasa, selamat menaikkan ibadah puasa, tetap semangat. Yang lagi sakit cepat sembuh ya, minum obat yang banyak. Dan yang lagi ulang tahun, saya ucapkan selamat ulang tahun, doa terbaik buat saudaraku semua. Ntar lagi lebaran, tapi aku nggak pulang. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rantors.